Ya, selamat pagi penggemar Nasirin Saja Channel. Hari ini kita akan melakukan panen terong ungu. Nah, ini panjangnya segini. Terong ungu hasil budidaya dari Almuna Garden. Oke. Ini di sini kita membudidayakan terong ungu dan alhamdulillah selama beberapa bulan sudah tumbuh dan hari ini sudah mulai panen. Jadi mari kita ikuti kegiatan kita panen terong ungu di Almuna Garden Kaliurang. Oke, mari. Nah, ini panjang seperti ini. Wah, ini mantap sekali, teman-teman. Ini adalah terong ungu. Gini. Oke, kita cari yang lain-lain lagi. Setelah kita panen, kita masukkan ke ember. Ya. Kita cari lagi yang sudah besar. Itu sana. Jika nanti teman-teman ingin membeli, dapat menghubungi saya melalui komentar atau melalui nomor WA saya di nomor WA saya yang akan saya cantumkan nanti di kolom komentar kanal YouTube Nasirin Saja Channel. Baiklah, nanti setelah kita panen kita coba akan timbang. Ini kita panen dulu ya, nanti kita ketemu saat kita menimbang atau memasukkan ke packing-packing di bagian pemakingan di sana untuk dijual ke masyarakat. Terima kasih, kita ketemu di nanti saat penimbangan terong ungu. Oke.
Kembali lagi ke kanal YouTube Nasrin Saja Channel. Tadi kita melakukan panen terong jumbo di Alumna Garden. Ini sudah kami panen dan kami letakkan di atas meja. Baik, bisa netizen bisa melihat bagaimana kondisi terong di Alumna Garden. Sangat sehat dan sangat nutrisinya terjaga. Nah, ini adalah terong jumbo atau kami sebut dengan terong India. Terong India, ala India nggih. India yang dibudidayakan oleh Alumna Garden Kaliurang. Baik, ini yang kami pisahkan yang paling panjang ini, panjang. Nah, ini. Ini setelah kami ukur 2 kilan gitu ya. Ini kurang lebih 30 sentinan, lebih sedikit nggih, 30 senti ini. Nah, ini mungkin kalau dipotong-potong bisa memenuhi piring untuk digunakan untuk lauk atau untuk sekedar di crispy ya. Ini juga yang panjang-panjang. Nah, jika netizen ingin menanyakan bagaimana cara menanam agar terong jumbo ini bisa tumbuh dengan nutrisi yang baik, nanti bisa tanya ke kolom komentar gih. Nanti kolom komentar insya Allah nanti kami beri apa sedikit trik-trik atau sedikit cara-cara untuk membudidayakan terong jumbo yang kami sebut dengan terong ala India gitu ya. Jadi ini harganya juga bersaing, kemudian rasanya juga sudah pernah saya rasakan sendiri, dimasak juga lebih jos dan lebih nikmat. Oke, sekali lagi jika netizen sekalian yang sekiranya ingin memerlukan terong ini untuk lauk dan untuk camilan untuk crispy, bisa menghubungi ke kolom komentar dan insya Allah nanti kami respon. Kalau memang barangnya masih ada, stoknya masih ada, kemudian kami panen dan kami akan kirim. Tetapi kalau misalkan keterbatasan, juga kami akan usahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan sayuran Anda para netizen di seluruh dunia atau Indonesia gitu ya. Oke. Nanti setelah ini kita akan melakukan penimbangan. Oke, dulu nanti kita sambung pada saat penimbangan terong jumbo Alumna Garden. Siap, mari. Oke, netizens penggemar Nasrin Saja Channel, tadi kita sudah mengumpulkan memanen terong ungu India buat budidaya dari Alumna Garden. Sekarang saatnya kita menimbang. Ini kita sudah siapkan timbangan.
sudah kita siapkan terongnya, sudah kita naikkan ke timbangan. Nah, ini kita timbang 2 kilo lebih sedikit. Nah, ini 2 kilo lebih sedikit. Nah, ini 2 kilo lebih sedikit. Nanti ini harganya 1 kilonya Rp5.000. Jadi nanti kita plastiki, per plastik isi 2 kilo. Jadi harganya seplastik harganya Rp10.000. Ini kita sudah siapkan plastik keseknya. Jadi nanti kita 2 kilo ini kita masukkan ke plastik ini. Kita masukkan ke plastik ini 2 kilonya. Nah, kita masukkan ke plastik. Ini kita masukkan ke plastik 2 kilo. Segini 2 kilo. Jadi ini harganya satu plastik ini Rp10.000 ya. Ini sudah bisa Anda menikmati terong ungu India budidaya KA Almuna Garden. Jika netizen berminat bisa menghubungi saya di nomor WA, nanti saya cantumkan di kolom komentar. Oke, saya tunggu kontak dari panjenengan sedoyo, dari Anda sekalian, jika ingin untuk membeli produk apa, membeli tanaman sayuran budidaya dari Almuna Garden, yaitu terong ungu India. Demikian, kami tunggu partisipasinya Anda untuk berbelanja di Almuna Garden Kaliurang. Terima kasih, salam sehat dan sejahtera dari Taman Bunga Almuna Garden atau Taman Almuna Garden, yaitu di Nasirin Saja Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.